apa posisinya mental health terhadap seni peran dan seni peran terhadap mental health dalam proyek ini? Apakah seni peran sebagai obat atas kesehatan jiwa, atau kesehatan jiwa sebagai alat untuk melengkapi pencarian seni peran? Atau pertanyaan bagaimana? Ini menarik karena itu yang kita cari. Itu yang kita cari tahu. Dan ada sebuah penelitian juga, Gladys Alina Syahutari. Dia membuat penelitian, adik kelasku, dia buat penelitian tentang acting, seni peran sebagai medium untuk kesehatan mental. Dan memang sudah banyak temuan tentang pemanfaatan psikologi, pemanfaatan seni peran dalam bidang psikologi. Istilahnya, nama bidangnya adalah psikodrama. Di Jakarta kalau nggak salah di Pancasila sudah ada mata kuliahnya psikodrama. Ini menarik banget. Dan ada satu gerak, bukan gerakan ya, satu, ya bisa dibilang gerakan sih, namanya soul drama. Dalam soul drama ini aku pernah ikut. Dia menggabungkan antara psikologi, art, and spirituality. Di situ bergabung orang dari berbagai latar belakang, dan aku baru ngeh kalau itu adalah grup terapi. Tadinya ikut karena tertarik soal kata-kata psikodramanya, tapi memang digunakan metode-metode psikodrama untuk mendekati penerimaan diri yang kemudian mengacu pada diri yang lebih, self yang lebih bahagia gitu. Jadi sangat penting menurutku. Dan pertanyaan berikutnya adalah justru ya di mana letaknya? Kalau memang benar bahwa seni peran bisa memfasilitasi peningkatan kesejahteraan kesehatan mental seseorang, ini adalah berita yang sangat bagus gitu. Tapi kita butuh pembuktiannya. That's the reason kenapa aku melakukan ini adalah untuk mencari tahu apakah ini menjadi medium, apakah ini memang, apakah mereka memperalat satu sama lain gitu ya, bisa jadi. Jadi pertanyaanku tadi adalah pertanyaan yang juga sedang jadi motornya Project Book sekarang ini. Mungkin kita gak bisa bilang ini adalah motor utamanya, karena menurutku pertanyaan kamu udah lebih advance dari pertanyaan dasar yang kami ajukan. Kami juga sambil jalan, sambil terus mencari apakah sudah ada jurnal yang membicarakan soal itu. Tidak masalah kalau itu di luar negeri juga, tapi kita akan coba reproduce di Indonesia gitu. Karena bias budaya pasti lain lagi gitu. Indonesia kaya banget sama budayanya dan kaya sekali dengan cara berkomunikasi, sehingga gak bisa satu cara, gak bisa homogen gitu treatmentnya. So, kali ini kita lakukan di Jakarta dan Bandung terlebih dahulu. Yang ternyata melibatkan salah seorang dari Jogja. Dia dengan suka hati bolak-balik setiap pekannya untuk berproses dengan kami. Dan sama, pertanyaan mendasar itu sama. Apakah ada hubungannya antara kesehatan mental dan seni peran? Udah, itu dulu gitu. Itu pertanyaan dasarnya. Yang kemudian lebih advance, kalau ya, siapa mempengaruhi siapa? Itu pertanyaan berikutnya. Oke. Terus apa aja yang sudah dilakukan oleh Project Group sampai saat ini, dan apa yang akan dilakukan Project Group sampai akhirnya? Kemudian pertanyaan kami adalah tujuan akhirnya, apakah hanya sebatas menjawab pertanyaan itu, atau kemudian muncul buah-buah yang lain? Oke. Kalau apa yang sudah dilakukan, tentunya seperti penelitian pada umumnya, pertama kita mengajukan hipotesisnya, mencari base teorinya atau base pengalamannya atau base kasusnya, kemudian kita membuat pertanyaan mendasarnya yang diformulasikan dengan kata-kata yang baik, yang jelas. Lalu kita mulai pengumpulan data. Kita tentukan metodenya dulu, habis metode kita lakukan pengumpulan data. Kita juga sudah menentukan metode analisisnya. Setelah itu kita lakukan analisis data, baru membuat kesimpulan. Saat ini aku menyimpulkan bahwa tidak bisa kita lakukan hanya dengan satu kali dua kali pertemuan, karena kesehatan mental itu adalah suatu kondisi yang membutuhkan durasi.
Jadi orang bisa sangat marah, sangat sedih di satu waktu, tapi ya karena satu hal, karena trigger yang jelas. Dan di waktu yang lainnya dia punya fluktuasi atau justru kestabilan emosi tertentu. Kalau memang itu sudah bisa kita lihat, bisa kita ukur, tentunya berarti yang kita butuhkan lagi adalah waktu. So, kita mencari para kolabo aktor, kita bilangnya.